aksi emak-emak viral di media sosial lantaran terobos jalan yang sedang dicor. Dilansir dari akun Instagram @memomedsos, peristiwa itu terjadi di Jalan TB Ismail, Ciwaduk, Cilegon, Banten, Jumat 1 Juli lalu. Terlihat seorang emak-emak mengenakan kerudung biru melintas di jalan cor yang masih basah. Dengan mengendarai motor metik, sang emak-emak tampak begitu santai menerobos jalan. Ibu tersebut bahkan tak menghiraukan pekerja yang berada di pinggir jalan. Ya beginilah Sobri, the power of emak-emak bikin geleng-geleng kepala. Para pekerja termasuk dua anggota TNI bahkan tak bisa cegah aksi emak-emak tersebut. Mereka malah terlihat tertawa melihat aksi sang ibu berkerudung biru itu. Video berdurasi 11 detik ini sontak menuai beragam komentar dari warganet. Ada yang menyebut jika kejadian itu bukan salah ibunya, karena sekilas hanya terlihat genangan air biasa. Ada pula yang menyebut si emak-emak itu adalah raja jalanan. Nah, kalau tanggapanmu gimana Sobri? Tulis di kolom komentar ya!